Hi guys, welcome to Nursida Vlog. Guys, sekarang aku mau beli daging sapi di local market guys. Karena biasanya itu aku beli dagingnya di mall guys. Dan katanya kalau di local market itu dagingnya lebih murah harganya dan lebih fresh guys. Jadi aku sekarang mau mencoba ke toko dagingnya guys. Yuk ikuti aku guys ke toko daging. Nah, ini di sini jam 5 sore, guys. Nah guys, ini aku udah mau sampai ke toko dagingnya dan daerah ini dinamakan Rolla Sharjah. Itu di depan macet guys. Guys, lihat tuh mobil Mazda merah guys. Warnanya cantik banget guys. Nah, di Rolla ini guys, kita bisa menemukan apapun yang kita inginkan guys. Karena ini di sebelah kanan dan kiri jalan itu semuanya kios-kios guys. Jadi ada salon, ada grocery, ada supermarket, ada toko mobile. Pokoknya semuanya ada sini guys. Dan di Rolla ini guys, harganya terjangkau untuk semua kalangan guys. Jadi kalau pada hari libur, daerah ini rame guys. Sampai nih. Nah, ini dia daging, toko dagingnya. Tell me the beef 22 dirhams and mutton how much you saying? 35. Daging sapinya 22 dirham, kalau dirupiahkan kurang lebih 95.000 rupiah. Sementara daging kambingnya 35 dirham, kalau dirupiahkan kurang lebih 130 rupiah. Okay, this now how much? This 24. 24, okay. So 1 kg. Same as the beef. Yes, same like that one. You're from Philippines? No, I'm from Indonesia. Indonesia. Yeah.
Nah, aku beli dagingnya yang ada tulangnya, guys. Karena aku mau masak kuah, guys. Kalau masak kuah itu, menurutku kalau ada tulang-tulangnya gitu lebih enak, guys. Ini 1 kilo 20 dirham. Terima kasih sudah nonton, guys. Bye.